Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini Ahad, kita mulai untuk tes kebugaran bersama. Ini Pak ketuanya nih. Alas kaki Pak. Sudah hadir para masyayikh nih, Pak Imam, Kang Karim, Pak Kepala Desa. Mantap. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi semuanya kita hari ini tes kebugaran dari mulai lari cepat, sprint, dan semuanya disehatkan. Simak terus. Gitu ngadep kamera teh tak gitu atuh. Dada gitu. Wah, ayo nu jebob ya. Ayo pa lari pa depan kamera mah ge tadi. Lah itu papa deui. Ayo Bu, nangin ai buan ka ditu muter. Ah, nyasa. Bahwa kita sebagai makhluk Allah pun memiliki sebuah kekuatan
karena itu sesuai kekuatan jasa dia. Nah, ketika kita olah kekuatan itu, ya, insya Allah itu akan menjadi bekal kita untuk berdakwah. Ya. Ini salah satu faktornya kenapa DPW memberikan tes kebugaran seluruh Jawa Barat. Nah, untuk daerah Subang dilaksanakan dari pekan kemarin, pekan sekarang, dan terakhir pekan depan. Nah, jadi kalau misalkan ada yang mau nambah, boleh dia tes kebugarannya. Tujuannya bukan untuk lomba sebetulnya, tapi sebagai barometer kita, kesehatan kita ini penting, ya, penting. Karena kalau kita lihat ya di kita nih yang di Subang, kelihatan memang kalau misalkan teman-teman yang jarang olahraga perutnya jadi gede. Ini ukur perutnya. Yang kedua ya, di samping perutnya gede juga mungkin geraknya lebih lambat. Makanya DPW menginginkan kita kembali kepada fitrahnya ya, yang sispek ya. Seperti Pak Karim mungkin sebab untuk tes lari ini ya 1 mil saya biasa lari 10 kilo. Nah, kalau apa ya, kemarin lomba itu 76 kilo di akal PKS CPP nasional. Alhamdulillah juara juga, tapi juaranya seberapa ya saya tuh? Dari 320 saya ranking ke berapa ya? 70 ya masalah. 70? Iya. Harus lah. Yang peringkat 3 itu perempuan. Luar biasa. Ibu tadi salah satu. Namanya Bu Ana dari Jawa. Letik deh. Saya tanya dia, Bu, itu bisa ngalahin kita gitu kan? Kata dia, Pak, saya udah biasa, Pak, saya 30 kilo katanya. Tadi 30 kilo sehari lari, Pak. Sampai pagi 15, sore 15 kilo. Dia udah biasa. Ya, ini orang umum, Bu. Ngapain sebutung? Itu dia ikutan langsung lomba PKS beberapa bulan yang lalu. Yang kedua, untuk kita di Subang ini, tadi saya sudah sampaikan ke Pak Tintang, saat ini paling banyak kesempatannya itu. Kemarin saja waktu pelaksanaan di Subang, itu ada 6 atau 7 orang yang ikutan. Dan waktunya luar biasa, ini paling lama, lama kan 14 menit ya Pak? Di sana kita 19 menit Pak. One pack lebih juara. 15 menit. Ternyata perut buncit itu tidak menjadi ukuran. Tes kebugaran lari Rin sprint 1,6 km. Nah, apa manfaatnya nih Pak Iman untuk Pak Iman sendiri? Alhamdulillah minimal nih kita tahu kondisi kebugaran badan kita ya setelah melakukan tes ini, dan luar biasa. Ini motivasi buat saya pribadi untuk terus melakukan olahraga secara rutin biar hasilnya bagus. Sekarang mah alhamdulillah walaupun 12 menit alhamdulillah tuntas pokoknya. Dari segi syariat teman, apa yang kita bisa petik hikmahnya? Minimal saya malu lah bahwa kata Rasul yang kuat itu lebih baik daripada yang lemah, dan ternyata kondisi saya pribadi
dari tes kebugaran ini, walaupun hasilnya cukup ya alhamdulillah, ini perlu ditingkatkan lagi. Sarannya buat masyarakat, khususnya orang muslim, olahraga yang rutin agar kondisi fisik kita bugar sepanjang masa. Masya Allah, mantap. Terima kasih Pak Eman, mudah-mudahan istiqomah. Setiap pekan istiqomah. Pak Nanang, mantap. Mantap. Terus hadir. Nah ini belakangan yang hadir Pak, kosong belakangan 0%. Ini Ciasem nih mayoritas.